apa? Sakit gondongan ya? Iya, gak apa-apa, cepat sembuh ya. Sudah diobati belum? Sudah diobati. Oh, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman Sobat Gunul Fudu Channel. Yuk kita lihat keseruan kegiatan anak-anak hari ini di pelajaran seni rupa. Yuk. Kak Rizka menggambar apa itu? Menggambar gedung, coba lihat Pak Guru. Gak apa-apa. Lihat. Wah, bagus sekali ya. Teman-teman, kita lihat gambarnya Mbak Rizka. Gambar gedung ya, belum selesai ya. Mbak Bocil gambar apa? Sama, gambar gedung ya. Gedung mana itu? Mana? Gak tahu, gedung di kota-kota besar di Jakarta, Semarang, Jogja itu ya. Ya, Mbak Dila gambar apa? Sama, gedung juga. Ya. Mas Fana gambar apa itu? Itu sawah. Ya, gambar sawah pemandangan di pedesaan ya. Karena temanya ini adalah tempat pemukiman. Nah, ini pedesaan. Terus tadi Mbak Dila, Mbak Rizka, Mbak Kila gambar perkotaan. Mas Galang gambar apa? Iya, rumah di pedesaan ya, ada gunungnya. Ah, gunungnya ada berapa itu? Gunungnya 3 ya. Biasanya gunungnya 2, ini Mas Galang gunungnya 3. Berarti bukan gunung kembar. Gunung 3 darah. Ya. Aduh, Mas Dani. Ikan di kolam, berarti di pedesaan ya. Iya. Itu kenapa, Mas? Kenapa? Pipinya kenapa? Sakit gondongan ya? Iya, gak apa-apa, cepat sembuh ya. Sudah diobati belum? Sudah diobati. Kalau dipegang sakit. Ini sakit. Sakit gak? Enggak toh? Ya. Diobati ya. Lekas sembuh ya. Nah, gak apa-apa, semangat. Besok sembuh sendiri itu kok. Sudah diobati ya. Ya, teman-teman, ini kelas 4 dan 3 dijadikan satu karena ada teman mereka yang nggak masuk ya. Ada 2 anak yang tidak masuk, Mbak Yunda dan Mbak Kiva. Jadi mereka dijadikan satu hari ini pas pelajaran seni menggambar perkotaan dan pedesaan. Ya, oke ya. Sekian dulu teman-teman. Jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.